apa dia itu kalau ada DWE itu suasana jadi ramai. Kalau Bang Binjo itu sahabat yang bagaimana sih menurut Bang Bangsit ini mungkin? Dia itu apa ya? Ya seperti saya sampaikan ketika bikin grup yang namanya Pang Ben, itu kan katanya Bangsit Binjo. Itu saya memberikan satu aturan, ya bukan aturan, komitmen lah artinya. Dan aku bikin grup jenenge Pang Ben. Pang Ben itu singkatan Bangsit Binjo. Lek kowe gelem berarti singkatannya Bangsit Binjo nih. Awakmu ora gelem berarti singkatannya Bangsit Ben. Jadi BIND. Pang BIND. Nah, ternyata dia mau gitu tadi. Aku ya ada syarat. Ternyata anu dan syaratnya siji kan. AWD ojo nganti ono rasa keting di antara kita. Wis ora apa-apa. Jadi emang dari Bapak Talas keluar dari istilahnya bikin grup yang baru bukan hal yang mudah, tapi Allah mudahkan semuanya sampai sekarang. Kemampuan kita tidak sehebat kemampuan teman-teman karena tapi memang sudah sedek Gusti Allah nulungi, jadi Allah kasih mudah sampai sekarang ini. Begini Mas, indikator-indikator itu saya rasakan setelah datangnya kematian ini. Emang beliau itu suka silaturahmi, temennya macam-macam. Saya kalah jauh, teman seniman ya dia dapur, teman-teman artis dia banyak kenal. Kemudian teman-teman yang olah kreatif dia banyak yang kenal. Kemudian apa tak? Teman-teman apa tuh jenenge ya ngaji ya Mas ya, istilahnya guru-guru dia kenal. Sehingga yang datang itu heterogen macam-macam. Ada yang dari Blora, ada ini aja yang dari apa? Irjenat TNI Angkatan Darat itu, Irjenat itu Pak Legend Richard Tampu Bolon yang sekarang presiden Singapura kasih ucapan bila sungkawa. Yang apa kata kita bukan grup musik umur yang luar biasa, tapi mereka begitu memperhatikan. Tadi ada juga dari Mabes TNI Angkatan Darat dari Jakarta naik nyetir sendiri datang ke sini untuk melihat yang terakhir sahabatnya yang namanya Pincovi. Itu kan luar biasa, apalagi meninggal di hari Jumat. Masya Allah, banyak orang yang mengingat lahir di hari Jumat bagi yang mengimani kita gitu. Semoga dijauhkan dari sisa kuburnya, di padangke kubur ya Mas. Mungkin kenangan nanti mungkin kenangan paling indah bersama Mas Pincovi, paling terkesan saat sampai saat ini mungkin apa sih mungkin? Ini kalau kenangan terindah itu saya rasa hampir semuanya indah. Gayanya indah. Iya, berarti hari ngumpul Mas. Ngumpul itu kalau kita berangkat aja ya, malah kita kalau Benjo enggak maaf kata enggak isine bahasa dagelan kita itu misu-misu karo kancane, nyek kancane iki malah aneh gitu artinya. Aneh. Ono opo sih usaha iki gitu lho. Biasanya gayeng dadi Masya Allah semangatnya Mas. Itu umur kan 62, kita di bawah 60 kan. Tapi jenenge semangat melakukan sesuatu berkreatif itu kan luar biasa. Oke Mas Benja. Kenangan yang indah dengan Mas Benja mungkin apa sih? Atau pentas atau apa gitu? Kalau pentas banyak Mas, pentas dia itu apa ya? Di pentas lucu, di luar pentas juga lucu Mas. Jadi Mas, jadi kejadian kayak gini kok ya bener-bener nyongko. Juga juga kok ya disi kok cepet men, padahal kita sebagai konco, sebagai grup Cik sangat membutuhkan Binjo, Mas. Mungkin apa sih hal yang pernah dilakukan Bang Binjo terus membuat Mas Bobby terharu gitu mungkin waktu masih hidup apa? Terharu Mas. Banyak Binjo itu kalau dia kan ya kita dianggap yang sesepuh lah. Dia juga banyak pejangan tertelatah di tertawa soal silaturahmi, ziarah kayak gitu banyak banget Mas. Jadi sing aku menganggapnya apa ya? Pertama nganggap Binjoi soal agama kata iyo apik tapi biasa, mungkin kalah jauh sama Pak Sid ya. Tapi kok maknane tentang hubungan antar sesama itu luar biasa. Nah itu buktinya ini kan itu para ya, takziah itu takziah, ya. Maaf kata Allah pastikan melimpah, kasih tunjuk gitu Mas. Jadi saya bilang kayak ngetuk yang banyu dari kemarin malam itu buahnya sampai ini suasananya sudah pulang. Ini harusnya kan? Setelah pemakaman mereka pulang. Iya. Tapi Masya ini Masya Allah ini mungkin kerinduan yang ini ya yang koyo-koyo. Wah, itu Masya Allah.
itu aja. Ini gini aja kan kelihatan ini. Oke, terima kasih, Bang. Matur suwun.